yang bagian sini langsung kamu robohkan. Ini robohkan biar rata tanah. Yang setelah ini baru ke sini ya. Jadi ini bisa kamu tempatin dulu sebelum merobohkan ini semua. Oke? Bisa deh mulai dikerjain. Kayaknya kan soalnya kompensasi udah mulai saya transfer. Jadi ini harus bisa mulai dirobohin. Ya. Apa lu tawa baik? Malu tadi gak lucu. Ini para warga ngapain? Ini ada sound the ship ini. Yang bergerak doang sama Mbe, abis itu gak ngomong. Gak ada ucapan. Bu. Kenapa? Ada apa? Kok rusuh seperti ini? Bu, kita ini? Gak terima rusun ini digusur, Bu. Kita mau tinggal di mana, Bu? Iya! Ibu harus tanggung jawab! Aku gak pernah dibentak kayak gini. Kalian tega ngebentak aku. Om, ibu lahir aja dibentak. Lahir dibentak mana ceritanya? Keluar lu, baru keluar. Ntar. Demo lu tawa gak? Demo tawa aja. Gimana sih? Ini memang harus dirobohkan kan sesuai dengan perjanjian. Jangan teriak-teriak dong, aku gak bisa dibentak. Kita gak setuju, Bu. Itu. Kita mau tinggal di mana kalau dusun ini ibu bongkar? Ya kan aku udah ngomong. Aku udah ngomong sama warga. Kenapa aku yang disalahin? Bentar ya. Ying, kita mandiin gimana? Ayo. Bentaran aja. Semangat banget. Gak bisa, Bu, harus ada pengganti. Tadi kata Pak RT, saya ketemu Pak RT di kantor ibu, gak ada uang pengganti. Jangan dibentak dong. Aku gak pernah bentak-bentakan. Kenapa aku dibentak? Ini yang kayak begini enak nih, sore direndam pakai deterjen. Lu ngapain ngikut? Ngikut lu. Ibu sebagai pemilik kan? Aku pengelola di sini, aku bertanggung jawab. Aku udah. Wah. Boleh nih bang, semalam nih bang. Ying, lu dulu apa gua duluan? Gua menang. Ya duluan dah. Ya, gua duluan ya. Ya lu duluan. Pengen bok. Gadil. Malah nanya. Gadil. Bu, ganti. Kalau emang mau diusir, ganti, gak apa-apa. Tolong dong, Bu. Jangan begitu, Bu. Kasihan kita. Kita nih rakyat jelata. Udah. Apalagi dia susah banget hidupnya, Bu. Ibu sih enak. Ibu sih enak kayak orang. Orang kaya. Kita apa, Bu? Pekerjaan kita juga kadang-kadang ada. Saya udah transfer semuanya ke masing-masing. Kenapa jadi saya yang ibu, jangan lahir. Bohong ya. Ibu, jangan Kok lu kabur? Ada apa sih ini? Nah. Apa sih? Ini, nah, Dik Surya. Dik doang saya, Dik Surya. Apaan? Udah diberesin semuanya masalahnya. Orang udah ditransfer ke kamu. Udah ditransfer ke kamu. Hah? Belum ada. Masing-masing 500 juta. Total tuh 100 triliun saya transfer. Kita gak nerima apa-apa ya, Pak Wendy? Bu. Baru kali ini loh, saya nyewa rusun dapat uang ganti loh. Baru di sini loh, tapi belum ada uangnya, Bu. Saya nggak bohong. Ibu kasih ke siapa uangnya? Saya ada bukti rekening korannya. Ini lucu banget. Mana? Udah disiapin. Mana? Udah disiapin. Oh iya? Rekening, ini koran. Pas dibuka, ada bukti transfer. Mind-blowing. Rekening, koran. Mind-blowing. Amazing. 100 triliun. Biasanya kalau 100 triliun kan nolnya banyak. Iya, nolnya banyak. Karena nggak apa, kesempitan gitu. Nggak. Harusnya pakai Comic Sans baru nyampe nih. Ini Times New Roman. Iya, Times New Roman. Maaf. Itu ke Bapak siapa? Pak Andre, RT di sini.
saya belum menerima, Bu Ayu belum menerima. Saya belum menerima. Nah, kalau menerima. Kalau ini mah emang enggak tinggal di sini cuma lewat-lewat doang, Bu. Lu ngapain? Ngapain demo? Tahu. Ngapain demo? Tadi mau demo saya sama Bu Ayu. Ya. Terus tiba-tiba dia lewat. Oh. Ada bayarannya 35. Enggak apa-apa ikut aja saya, Mbak. Sini lu mah jadi penonton. Lu jangan sembarangan ngomong ya. Lu kata demo kita ada duitnya. Tahu? Ada. Surat kompensasi ada, bukti transfer oh, ini, ada. Ini berarti benar di transfer ini. Sama si Sound the Ship. Pak Surya, apa? Mana Sound the Ship? Pak Surya, iya. Pak Surya kan anak buahnya Pak RT. Iya. Mana uangnya? Tadi ada Pak RT, bilang ya, Bapak, gak ada. Bapak harus tanggung jawab. Gak, ini kan memang harus ada. Tanggung jawab. Itu semuanya kan ke rekening Pak RT, saya gak megang rekeningnya sama sekali. Ya tapi kita gak terima, kenapa lu kok minggir? Ngeri kepancing yuk. Oh ya dia kalau ngomong gini mesti kita pisahin. Iya. Nanti soalnya suka ribut. Berantem. Jadi ini gimana nih Pak nasib kita nih? Berarti seharusnya bukan tanggung jawab saya. Kenapa saya yang dimarahin? Saya juga gak tahu kan itu rekeningnya rekening Pak RT. Mana Pak RT sekarang? Kan tahu waktu itu kan. Iya. Bilang, mana Pak RT mana? Pak RT saya udah telepon gak diangkat. Mungkin handphonenya berat. Hah? Kok berat? Ada gak diangkat. Jadi saya tidak tahu menahu masalah rekening ini. Kenapa tiba-tiba Pak RT enggak bagi? Pak RT. Enggak bagiin ke semua warga. Mungkin bingung deh. Mungkin proses kali kan antar bank. Enggak mungkin, enggak mungkin cuma 500 ada juta. Ada pihak clear ngapa nyenderin sikut di mari sih? Pondasi belum kering apa gimana? Mungkin jangan-jangan Pak Surya juga terima kan? Bapak juga makan uang kita kan?